Bupati Indragiri Hilir HM Wardan didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Inhil Hajjah Julaikah Wardan secara resmi membuka pawai ta'aruf dan bazar MTQ tingkat Kecamatan Batang Tuaka di Masjid Besar Al-Mukhlisin Sungai Piring pada Kamis 27 Juli 2023. Pembukaan MTQ tingkat Kecamatan Batang Tuaka tersebut turut dihadiri Asisten 1 Setda Inhil, beberapa kepala OPD di lingkungan Pemkab Inhil, Camat Batang Tuaka, beserta unsur Porkopincam, kepala desa, lurah sekecamatan Batang Tuaka, serta para tamu undangan lainnya. Dijumpai setelah membuka bazar MTQ tingkat Kecamatan Batang Tuaka, yang ditandai dengan pemotongan pita stan bazar, Bupati HM Wardan sampaikan kegiatan bazar tersebut dapat menggali potensi yang ada di masing-masing desa. Saja kita selesai melaksanakan pembukaan MTQ tingkat Kecamatan Batang Tuaka. Kita lakukan dengan pawai ta'aruf dan pembukaan bazar. Alhamdulillah saya dapat mengunjungi keseluruhan bazar kegiatan MTQ Batang Tuaka. Kita melihat banyak sekali yang ditampilkan oleh masing-masing desa kelurahan. Termasuk ada tadi stand dari Porkopincam. Jadi mudah-mudahan melalui kegiatan bazarnya dapat menghasilkan potensi-potensi yang ada di masing-masing desa. Sebagai informasi, musabakah tilawatil Quran tingkat Kecamatan Batang Tuaka tersebut diikuti 12 desa dan 1 kelurahan. Dari Kecamatan Batang Tuaka, Rizky Ceka melaporkan untuk Gemilang Televisi.